Sriwijaya. Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rahmat Wibowo S.I.K. melalui Karo SDM Polda Sumsel Kombes Polisi Ucu Kuspriyadi S.I.K. M.H.M.C. meninjau tes psikologi seleksi pendidikan Sespimen Polri Dikrek ke-63 tahun 2023 Polda Sumsel. Kegiatan digelar di ruang Chat Assessment Center Gedung Promoter Mapolda Sumsel, Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022, diikuti 27 peserta terdiri dari Polda Sumsel 26 peserta dengan perincian 23 pria dan 3 wanita dan 1 peserta dari Polda Papua dengan melaksanakan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis, clear, clean. Saya mengecek secara langsung dan melihat sendiri jalannya tes ini, ujarnya didampingi Dir Lantas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama Adia Sastra S.I.K. S.H. Kabak Dalpers AKBP Zainal Arrahman S.I.K. Tim Was dari Bakpen Kompeten Robin Kar Sesdem Polri AKBP Arif Fitrianto S.H. S.I.K. M.M. saat melakukan peninjauan pelaksanaan uji chat psikologi seleksi Sespimen Polri Dikrek ke-63 tahun 2023. Dirinya menjelaskan bahwa hari ini sesuai dengan jadwalnya panitia menyelenggarakan tes psikologi seleksi pendidikan Sespimen Polri Dikrek ke-63 tahun 2023. Kunjungan saya ke sini untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, serta diikuti dengan baik oleh seluruh peserta, jelasnya. Jadi silakan mengikuti tes dengan sungguh-sungguh dan semangat. Saya berharap para peserta lolos dan dapat mengikuti pendidikan Sespimen serta dapat mengirimkan personil-personil terbaik Polda Sumsel mengikuti pendidikan yang diberikan Mabes Polri dan untuk panitia agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan tetap mempedomani prinsip betah. Lanjut Kombes Pol Ucu menjelaskan aspek yang dites psikologi adalah aspek kecerdasan, aspek sikap kerja perilaku dan untuk kuota didik untuk tahun lalu sebanyak 175 orang dan ditambah kuota khusus dan penghargaan menjadi 250 orang dan tahun ini untuk sementara kuota didik 150 orang dan Polda Sumsel tahun lalu diberangkatkan ada 5 orang yang reguler dan 1 orang kuota khusus jadi berjumlah 6 orang. Kita masih menunggu informasi dari Mabes Polri berapa kuota didik yang diberikan untuk Polda Sumsel. Untuk yang lulus terpilih memang kualitasnya paling bagus. Kita melaksanakan tes psikologi untuk seleksi Sespimen Polri Angkatan ke-63. Jumlah peserta untuk Polda Sumatera Selatan yang melaksanakan tes hari ini adalah 27 orang, terdiri dari 26 orang
merupakan peserta dari Polda Sumatera Selatan, satu orang peserta dari Polda Papua yang kebetulan sedang melaksanakan kegiatan di Palembang, sehingga mereka melaksanakan tes di Polda Sumatera Selatan. Kemudian yang dites, aspek yang dites pada psikologi hari ini, yang pertama adalah aspek kecerdasan, kemudian aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Nah, ini merupakan juga salah satu tahapan untuk seleksi sentimen, di mana seleksi sentimen membutuhkan ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah rutin kesehatan, kemudian jasmani, ahli psikologi, dan besok akademik. Dan ini terdiri dari dua, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Itu semua tahapannya. Kemudian untuk kuota didik untuk tahun lalu 175, kemudian ditambah dengan pengajuan kuota khusus menjadi 250. Dan untuk tahun ini kuota sementara untuk kuota didik adalah 150. Jadi untuk Polda Sumatera Selatan, tahun lalu ada 5 yang diberangkatkan untuk reguler, kemudian 1 kuota khusus jadi 6 orang. Kemudian untuk tahun ini kita menunggu info dari Mabes berapa kuota yang diberikan untuk Polda Sumatera Selatan. Belum ada kuota khusus. Nanti kita nunggu berita dari Mabes Polri berapa kuota untuk titik tahun ini, apakah ada penambahan atau masuk berapa kuota untuk Polda Sumatera Selatan. Harapannya ya melaksanakan tes dengan sebaik-baiknya, karena sekarang ini kan tentunya yang lulus terpilih adalah yang memang kualitasnya paling bagus. Yang terbaik dari yang baik, yang dilihat dari hasil tes, kemudian dilihat dari nilai kumulatif, nilai akhir, kemudian di ranking. Berapa kuotanya nanti, ya itulah dari ranking pertama sampai dengan jumlah kuota yang diberikan, yang diberangkatkan untuk melaksanakan pendidikan di SSBIM. Dan pelaksanaan tes, kita jamin sudah berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bersih. Tidak ada aspek titipan atau aspek-aspek lainnya. Sehingga yang diberangkatkan memang yang terbaik dari yang baik.